Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bayu Hayudi Asal sekolah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam al kubroya Darumoyot Saya berasal dari Pandan Dure, Kecamatan Terara Perasaan saya dengan ikut lomba Syiar Ramadan Selaparang TV ini Saya bisa menambah wawasan saya dan mendapat pengalaman dalam berdakwah Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على كل نعمة الله تعالى. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Yang sama-sama kita hormati para dewan juri para alim ulama dan semua yang hadir pada kesempatan ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, kita semua dapat dipertemukan dengan bulan yang mulia. Bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Bulan yang kita sambut dengan meriah. Bulan yang kita sambut dengan penuh keceriaan, bulan yang kita sambut dengan penuh kesenangan. Karena pada bulan ini tempatnya tur rahmat Allah dan magfirah Allah. Tujuan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini bukan berarti senang karena ramai orang, bukan berarti senang karena bisa ledakin petasan. Tapi tujuan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini yakni senang dengan kemuliaan-kemuliaan Ramadan senang dengan fadilah dan kelebihan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa apabila Ramadan telah tiba, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa selama satu bulan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'ala min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan banyak orang-orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia. Puasanya tidak ada gunanya. Mereka puasa, maksiat tetap jalan. Puasa tetap berbohong. Puasa tetap gibah. Puasa namimah. Puasa seperti itu pahala tidak akan didapatkan. Malah yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Kam min min Banyak orang-orang yang berpuasa Tapi mereka tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Di dalam kitab Bahjatul Wasail yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijelaskan bahwasanya ada lima orang yang mengerjakan puasa tapi ia tidak mendapat pahala. Ia cuma mendapat lapar dan dahaga. Saat pertama Al-Kizbu dengan sagirang ajak dengan sak gerang ngolok. Apabila ita selah pun gawe puasa, lagu gerang ajaan batur, gerang ajaan dengan toat, berarti pahala puasa dit mau. Apa maut? Lapah dit melenginam. Pedas? Sak keduan, al-ribah. Membicarakan keburukan teman. Apabila anda puasa, lagu gerang rawasan batur. Rawasan kelengan batur. Maut pahala itu tidak? Tidak. Puasa senun tidak batal. Lagu pahala itu mau. Sak ketelun namimah orang yang mengadu domba. Lamun bahasa dia jadi pelagak rawas. Kita tahu dah. Pelagak rawas contoh meni. Nane ama ama pulan nane. Meni ini bercerita oleh ama ama saya contohan. Ama sukir misal. Eh ama sukir. Meni ini terkenal di sini. Langen, dia bilang lecang, dia kira maling. Mungkin tu kan, pasal dia nuah kena menu Lagu iya dia mencerita. Akhirnya kan, dah kenyaran apa pun. Besiak lah kan, cah. Saat ini Pada Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Syukuran kathir ala ihtimamikum. Wallahul muafiq ila akwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari peserta kita yang kelima, Bayu Wahyudi, kayaknya ini relate banget ya sama kehidupan bermasyarakat saat ini. Ya, Bayu, ya, atau mungkin itu yang dilihat atau ditemukan di kampung atau di tempat tinggalnya Bayu. Iya, jangan ragu-ragu untuk menjawab, tidak apa-apa kok. <guluh> Oke kita akan dengarkan kembali komentar dari ketiga dewan juri kita Yang pertama akan persilakan Bapak M. Taisir Untuk memberikan masukan serta komentarnya kepada Bayu Wahyudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayu Wahyudi khair Alhamdulillah khair Bayu Wahyudi pasti ini santri Tuan Guru Ibrahimi Ya Tuan Guru Ibrahimi Yahya Tuan Guru Haji Andiawan dan guru muda haji Yahya Ibrahimusalli al-Madani Alhamdulillah, hafal <coughs> Baik Sebagaimana materinya adalah tadi tentang puasa ya Tepat sekali eh. ini adalah siar Ramadan ya Untuk selfie, tepat sekali temanya Ini dari tiap pertemuan Paling ada satu yang membahas materi puasa ini eh. Cuman Penguasaan materinya tadi Udah masuk ke season akhir Masuk ciri khas ya ciri khas dari pengajian salapi di sana ya selalu bahasa sasaknya kental sekali ya bahasa selatan nah ini apa dai remaja yang akan kita cetak ini tapi pengajian gaya toa in. <tuh> karena apa ya otomatis pedas ya nah itu gaya tuan guru Ibrahim ya kalau sudah dipaparkan titik pedas paham pelingge nah okay. nah pedas ini oleh remaja aja, ah, apaan pedas? raman rasa anda nih nah ini, masukkan bad wahyu bayu materinya supaya lebih dipertajam lagi tentang puasa, insya Allah banyak materi karena waktu yang singkat, dan gaya remajanya di, di lebih ditonjolkan bayu usianya berapa sekarang? 15 15, tapi tadi gaya berapa? Gaya 60 ya Jangan sampai tua belum nah, sebelum waktunya Jangan Bustad, waktunya ya. ya, Gaya 15 nya ditonjolkan Belum waktunya tua ya Semangat ya. mudanya ini karena season Atau kategori remaja Supaya diperlihatkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan dengarkan Komentar dari Dewan juri kita yang berikutnya Kami persilakan Abang Lalu Nurul Yakin Baik, terima kasih Mas Reza. Terima kasih tidak melanjutkan menjadi Bang Toyib. <tik> Enggak bulan-bulan diam Gak di sini bulan -bulan nanti ya. <tik> Baik, Bayu Wahyudi, eh, apa kabar Bayu? Alhamdulillah khoyar jidan. Saya sepakat tadi dengan Ustaz Taisir itu kok saya melihat panggung ini sangat tua. Sorry ini ya, sangat tua sekali. Saya bandingkan dengan Mas Reza ini kan coba lihat bagaimana performa Mas Reza, topinya sekarang waduh gagah sekali. Terima kasih Jadi, banyak Pak Ustaz nanti okay. uh, di belakang ya Pak Ustaz ya. <laughs> Silakan lanjut ya, Pak Ustaz. Oke, pertama artikulasi sudah sangat jelas sekali, setiap kata yang diucapkan itu jelas sekali. Tapi satu hal, eye contact ya, jangan sampai itu bayu tidak sadar ruang. Sadar ruang itu begini: memang ini adalah lomba, tidak real kamu berpidato, tetapi pesertanya ada di depan semua, audien ada di depan semua. Jadi, jangan melihat pura-pura, melihat memalingkan hanya ke tirai yang ada di kiri dan di kanan, menoleh ke sana dan ke kiri dan ke kanan itu enggak ada tolehan yang berisi, itu tolehan kosong. Jadi, setiap tolehan dari public speaking di panggung itu dia harus hidup. Tolehan itu bentuk menghormati orang yang mendengar kita juga. Sesekali memang menoleh ke depan, tetapi lebih banyak menolehkan ke kiri dan ke kanan, apalagi ke arah sana ya, ke arah sana enggak ada orang. Jadi, tetap sadar ruang walaupun Anda sedang melakukan kompetisi Kemudian yang lain bagus, tapi sekali lagi usahakan sesuaikan dengan karena ini adalah dai remaja. Jadi jangan performernya terlalu tua kalau lanjut ke depan ya. Siap, Oke. Siap. Boleh saja disampaikan dengan agak tua tetapi ada apa namanya ada Uh, ada gimmick-gimmick yang memang menunjukkan bahwa oke okay, ini anak muda kekinian dai kekinian itu. Itu saja Mas Reza, terima kasih. Terima kasih. Jadi ingat usia 15 jangan sampai usia 60 Bayu ya. Jadi kalau misalnya Bayu nanti masuk ke babak berikutnya mungkin uh, apa yang menjadi kekurangannya hari ini bisa diperbaiki lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan ini adalah komentar terakhir untuk peserta kita yang terakhir juga. Kami silakan Bapak Tuan Guru Salah Sukarnawadi. Iya, Bayu, saya terus terang tadi sepakat juga sama juri-juri yang tadi saya tadi menikmati seperti saya yang dengar pengajian, mengikuti pengajian tadi. Jadi penyampaiannya itu eh, seperti nggak disiapkan gitu seperti nggak ada persiapan jadi mengalir begitu saja dan saya terus terang menikmati sih gitu loh. saya melihat anda tadi bukan sebagai peserta seperti seorang tuan guru malah Masih. ya <tuk> tapi betul juga karena ini ajang lomba ya ikuti saran dari juri-juri yang tadi kalau bisa eh, supaya kita nggak bingung ketika memberikan nilai gitu ya supaya I, iya betul-betul bersaing dengan peserta-peserta uh, yang lain ya. Kadang, kalau mudah-mudahan kalau lolos nanti supaya uh, pembawaannya itu bawaannya maksud saya uh, uh, bersaing lah dengan yang lain gitu ya. Jadi seperti anak muda lah ini betul. Saya ngerasa terus terang saya merasa berguru terus. Ada sempat saya ngerasa seperti berguru sama Sida, Salam saya buat tuan guru ya. Beliau sering undang saya ke sana tapi saya jarang sekali punya waktu. Salam ya buat Tuan Guru ya, Tuan guru ya. Jangan sampai beliau kesannya lebih muda beliau daripada Sida. Jangan sampai seperti itu Bayu ya. <laughs> Terima kasih mudah-mudahan ya berhasil sukses ya. Selamat. Oke, okay, gimana abang Ustad overall penampilan Bayu pada sore ini unik ya? Oke, okay, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bayu Wahyudi sebagai peserta penutup di sore hari ini. Jadi, Bayu uh, itu ada beberapa yang harus memang diperbaiki nanti. Kalau misalnya Bayu lolos ke babak berikutnya, jadi tetap audiennya di sini. Siapa? Kalau misalnya ini adalah untuk lomba, mungkin uh, lebih diperbaiki lagi apa materi dan penampilannya ya? Oke, okay, jadi di sini Bayu sama siapa tadi datangnya Bayu? Sama Ustadz. sama Ustadz Jadi selama ini uh, belajar Untuk mempersiapkan lomba hari ini Berarti sama Ustadz juga Oke. Berapa lama Bayu mempersiapkannya untuk, itu. Iya dakwah untuk penyampaian materinya Tadi berapa lama Tidak ngapal Tidak anu ngapal. ngapal Tetapi ya. kan disitu ada topik Yang Bayu sampaikan untuk pengambilan topiknya itu Mungkin uh, diskusi dulu sama Ustadz Atau bagaimana ada anu sendiri dah sendiri dah ya, uh, tapi tetap ketika latihan mungkin Ustadz menemani. Kadang-kadang. Kadang-kadang mana Ustadznya di sini yang hadir? Berdua berarti sama Ustadz? Bukan berarti betul mengalir dia, jadi iya. sama kayak tuan guru tuan guru persiapannya inti-intinya aja, poin-poinnya kemudian mengalir aja. Makanya saya bilang saya kayak berhadapan sama tuan guru. <laughs> mungkin uh, kalau di sini jadi ini adalah lomba dan kategori remaja, jadi mungkin itu yang harus digaris bawahi, remaja. Jadi untuk kedepannya bisa diperbaiki Bayu Wahyudi ya. Oke. Oke, apa yang ingin disampaikan untuk Ustadz yang sudah menemani ke sini? Ada pesan? Uh, syukran alaikum ya Ustadz. Wahaballahu lakum siha wal afiyah wa wasi'an wa halalun tayyiban wa dan dunia wal akhirah. Amin. Ah, boleh saya kritik sedikit? Uh, tadi syukran kathir, saya sering dengar tadi. Syukran kathiran ya. Seperti itu. Terima kasih. Kepada. Oke, saya di sini hanya melihat apa kira-kira artinya itu, Bayu. <laughs> apa pesan yang disampaikan untuk ustaznya tadi? Terima kasih kepada kalian wahai guruku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua sehat. Nah, doanya, dan doa untuk guru ini luar biasa. Dan diberikan rezeki yang berlimpah halal dan berkah, keselamatan nah, di dunia dan di akhirat. Nah, luar biasa Allah. ya, Mas gimana Reza. Apa? gimana? Seharusnya bahasa Arabnya bagus <laughs> itu yang tadi di tonjolkan lebih banyak boleh bahasa Sasak tapi jangan kebanyakan gitu ya bang ya enggak apa-apa sih tapi apa -apa. beliau ini bagus bahasa Arabnya kedengarannya oh berarti lebih hmm. dimix tapi ke bahasa tidak ditampilkan juga. tadi bahwa dia pasih bahasa Sasak dan pasih juga bahasa Arabnya nah jadi seperti itu Bayu ya untuk eh. penampilan berikutnya mungkin itu yang menjadi uh, masukan dan perbaikan kedepannya untuk Bayu Wahyudi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bayu Wahyudi